Hai, selamat datang ke podcast Simple Production. Buat pertama kalinya, saya Jamal Jamaluddin dan saya Muhammad Ahmad Sofan sebagai moderator kedua anda. Ya, so ini kita nak membincangkan beberapa isu lah yang sepatutnya. Dan kita orang juga ada tetamu jemputan, iaitu silalah kenalkan diri anda. Hai, selamat datang. Nama saya Khairul. Hai Khairul. Hai Khairul. Hai Khairul. Hai, saya Hana. Alright. Hai Hana. Hai, saya Tora. Dan tadi kita ada seseorang lagi. Cakaplah. Hai, nama saya Izaidan. Okay, ya, dia. Wih, dia bagi dia dapat comel. Ya. okay, guys. Alex. So hari ni kita first time lah kita buat podcast ni. Yeah. Kita bertemakan Discord dia. Biasa orang pakai Zoom apa semua, so kita pakai Discord. Mana tahu insya-Allah nanti kita dapat sponsor daripada Discord, dapat server ke apa ke. Okay. Korang aktif tak dekat Twitter? Korang ada Twitter ah? Ada Twitter. Oh ya. Yeah. Ni macam mana? Boleh dikatakan tak aktif. Oh. Okay, so macam mana kerja? Ada yang kena berhenti kerja ke apa ke? Mana ada? Tak ada. Oh, ni study. Oh, Khairul study lagi dengan Niza. Pizza. Yang dua orang ni. Saga Simon. So, kerjaya. Ada. Kita orang memang tak diberhentikan kerja lah. Tapi ada kawan-kawan kita orang yang diberhentikan kerja. So, benda tu. Alamak. Faham. Alhamdulillah dah pasti bekerja lagi. Alhamdulillah. Ya. Okay. Alright guys. So macam baru-baru ni aku nampak beberapa benda trending lah dekat Twitter. Aku check Twitter. So salah satunya macam tiba-tiba pasal Fizi ni. Aku blur ke apa kena-mengena Fizi ni. Fizi ni siapa? Fizi Upin tu. Oh, Fizi Upin ke? Aku tak tahu ke pasal ni. Upin dan Upin inilah dia. So dia sah Fizi Upin. Dia buat apa sebenarnya? Fizio Pepe ni kawan Indah lah. Fizi anak si jiran kelah tu. Anak Upi Pepe tu anak utama dia. Kawan baik dia. So siapa tahu aku mahu tahu ke apa jadi dengan dia. Weh, aku tengok ke benda tu dekat Twitter. Tapi itulah aku kurang faham sebenarnya. So yelah, aku minta penjelasan dari korang. Korang tetamu. Aku macam aku baca lah sikit. Korang maybe tahu. Aku aktif Twitter. Aku busy. So aku macam scroll. Apa kena benda Fizi hari ni? Macam apa trending tiba-tiba apa semua. Tiba-tiba dia kena minta maaf. Apa cerita? Cuba cerita sikit. Khairul. Ya aku tahu lah. Dia ni budak nakal. Wajar. Serius lah. Bila aku explore. Weh, banyak lah. Salah dia buat yang member dah. Dah. Masalahnya tengok tak video tu. Aku tengok. Tengok semua kesalahan dulu yang dia buat dengan kawan-kawan dia. Banyak. Aku bengang gila kot dengan Fizi tu. Mulut dia capoi tu. Tapi okey lah. At least dia tak fake. Dia tak fake. Tak fake pun, tapi mulut dia capoi kot. Dia cakap apa? Fizi dengan apa jadi suangat? Tapi Fizi main mok. Jadi masuk surga. Oh, ya ke? Serius lah, katut. Dia kata surga di bawah tapak kaki ibu. Aha. Okay, lepas tu Upin dengan Ipin kan tak ada ibu. Allah. So korang tak ada syurga lah. Macam tu lah suara dia. So kau ajak je benda tu kan. Kau sebagai kawan, kau kena comfort kawan kau tu. Janganlah kau lagi macam pang. Takutlah member. Member. Ni pisang lah. Tak, masalah ni Johan ni budak-budak lagi tau. Johan ni budak-budak lagi. Lepas tu dia apa macam dia. Aku Ayah kosong. So ini ada dia tu dekat tepi. Tengah tengok dia. Alamak. Ayah. Tadi Fizi tu, so dia orang ni watak kartun tau. Kenapa macam tiba-tiba dia gurau-gurau sangat? Dia budak-budak kot. Macam mana boleh fikir macam tu? Serius lah Fizi macam tu. Fizi pun siapa follow Pepin? Tak, aku dulu awal-awal lah. Cerita geng pengaparan bermula tu. Awal-awal. Kan Fizi tu kan macam memang jenis orang tak lurus bedul. Mulut celupa dia. Mulut celupa. Tapi yang best kan. Yang best ni. Sambil makan tu. Ya Allah, senawa. Yang best ya. Dia cakap
Syurga dia bawa tapak kaki ibu. Tapi dan cerita Pipin tak pernah pun nampak Mak Fizi tu mana. Haa kan? Mana-mana kata ada. Ini buat aku berfikir. Cuma fikir boleh. Fizi sebenarnya anak yatim piatu. Eh, anak angkat. Anak angkat. Dia tak tahu tak nak yatim piatu. Tapi mulut dia tu. Hei. Mulut dia nampak Mak Fizi. Pernah nampak Mak Fizi dekat mana? Haa, tapi tak nampak muka lah. Oh, mesti nampak kaki je. Nampak kaki ibu lah. Nampak badan. Cakap je Izzah, cakap je Fizah. Nampak macam hampir seluruh badan tapi kepala tak nampak. Oh, okay. Yo, ada. Ada episod je lah yang nampak badan. Ini nanti itu. Wait, oh, yang tak nampak. Han nampak tak fizik jiran Han kah? Han nampak fizik katun ni? Fizik katun. Fizik katun. Bila dia describe Mak Fizik tu lah, nampak separuh pun nampak dia intai jiran dia kan. Guys. Ya. Ya, ya. Ah, tiba-tiba ni. Sambil makan. Tadi dia cakap kita lag. Oh, ya ke? Tak apa, ini adalah percubaan pertama kami episode podcast PKBB ya, sebab kita nak audio dengan video ni kita upload nanti. Alright, so Fizi ni boleh tahan tak mulut dia? Boleh cakap, boleh gurau dengan member macam tu. Member tu dah tak ada mak ngah. Hey, bukan dengan member. Dengan cikgu dia atas ni. Alamak. Serius ah. Tengok video. Dengan cikgu dia buat apa? Dengan cikgu apa? Ha? Alamak, kau tengok video pula. Tengok video. Tengok video Zoom. Nanti kita tengok nanti effect video. Tora okey Tora? Tora okey. Aku okey tapi sebab tadi korang macam lag. Oh ya ke? Mesti aku dengar lag. Suara robot kan? Korang lag aku. Tak, aku kita orang tengok kau okey je. Aku dia. Okey. Oh sumpah. Okey je, okey je. Tapi kau okey je. Tapi korang jadi robot tadi. So aku pun makan nak enjoy. boleh. Memang sengaja buat robot tu lah tadi. Oh ya ke? Macam ni. Okey, itulah. Alright. So aku dah terjawab jugalah. Aku malah terjawab ya persoalan kita pasal tiba Fizi ni trending dekat Twitter. Ya, yeah, betul. Nanti Les Kopak akan nanti Kopak ya. Next week punya episod Pepe Fizi tu mati kena panah petik. Apa dah? Episod untuk next week Fizi tu mati kena panah petik. Okey Tora. Oh Tora. Fizi kena panah petik. Dengar penjelasan aku Sat. Okey. Apa dia? Tak ada. Ya. Betul. Aku setuju. Tora, jika aku setuju Tora. Setuju lah kan? Apa kau? Tora freeze kat situ. Okay, dia gerak. Dia cakap sebenarnya tapi kita tak dengar. Tak apa. Dia ada recording dia nanti. So, kita letak video dia. Saya baik buat backup. Macam tu. Faham Tora. Betul. Sorry. Ada orang call tadi. Sorry. Alamak, siapa call ni? Mak aku panggil. Setiap orang mesti pergi kacau. Lepas ni aku rasa Pizza kena kacau. Ya, mungkin ayah dia panggil. Okay. Cuma yang belakang tu aku tak tahu ke tak. Info baru ke tu? Info mak aku. Bukan info baru, okay. Tak cukup lagi. Nak tayang tak? Wow. Karu info baru ke Karu? Karu info baru. Eh, tak lah. Wow. Aku format kan, aku cakap. Okay, Pizza dia cari handphone dia. Pizza cari handphone dia. Tengah on record. Pizza cari phone. Mana Pizza? Tengah hancur lah. Macam ni nak tunjuk. Okay. Tunjuk yang keretakan sahaja. Okay. Cepat, sambung balik. Sorry. Apa pendapat kau? Apa pandangan kau? Mengenai... Okay, pendapat aku is... Fizi tu watak dia kartun. Okay. Tapi orang yang buat skrip, orang yang... apa nama suara tu, dubbing suara tu kan. Lakon, dia boleh fikir tu, patutnya tak payah cakap benda tu. Bapak lah, aku sebut tu. Patutnya dia boleh cakap lah, alamak. Ya, benda ni macam tak betul lah, kita tak boleh cakap. Macam tu. Kerana dia tak menjaga sensitiviti. Anak yatim. Ya. Anak yatim, kau tahu tak, jadi anak yatim ni susah sebenarnya. Betul. Aku sendiri pun, aku jadi anak yatim daripada kecil, aku rasa terhina sebenarnya bila orang macam cakap benda macam tu. So dia patut jagalah benda-benda macam tu sebab yang buat skrip, orang yang berdubbing tu orang yang dah ada otak, orang yang dah matang maksud aku. So dia patutnya menjagalah benda tu. Lainlah kalau Fizi tu memang wataknya
wataknya umur 5 tahun, orang yang dubbing suara tu pun 5 tahun, so dia orang memang tak berapa nak matang lagi untuk fikir. So yang tu tak apa. Tapi masalahnya orang yang buat skrip, orang yang dubbing tu orang yang nak matang. So bagi aku benda tu macam tak berapa nak nice lah. Okay, basically dia bukan salah Fizi. Fizi tak salah. Aku cakap tadi, Fizi tak salah. Tak ada orang dengar cakap aku, diam. Fizi tak salah. Kau yang kena angkat tangan, saya nak cakap. Aku angkat tadi, dua-dua pula. Aku tak nampak. Gaduh ni gaduh. Alright, so itulah pasal Fizi itulah. So kita rasa dia dah faham kot kenapa dia buat macam tu. Maybe kesimpulan dia ramai jugalah ambil perhatian tentang animasi Upin Ipin. Bukan Malaysia je kecam, tapi Indonesia juga kecam. Indon pun kecam. Ya, Indon pun kecam. Ya, ya. Main Indon lah. Indon cari silap. Banyak tahu tak apa tu. Indon negara besar. Indonesia terserah. Dia banyak lah. Thank you to community Indon. Ya, yeah, thank you untuk mencari kesalahan orang yang di Malaysia yang tidak nampak ya. Terima kasih ya teman-teman di Indon ya. Thank you Indonesia. Terima kasih ya. Anda boleh claim ya Upin Ipin itu daripada Indonesia, kami okey je. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Aku rasa aku kena kecam nanti. Kami ya, dia yang kena kecam. Sama minta dikecam. Kau kan, kau nampak ni penutup ni aku tuk. Aku marah. Alamak. Okay, so untuk topik seterusnya. Okay, aku nampak lah hari-hari ni kan, aku tengok screenshot Insta story orang, tengok WhatsApp story orang, tiba-tiba lah macam support lah aku punya YouTube. Tiba-tiba kan. Alamak. Sekarang ni macam kita ke nak jadi YouTubers, kita pun tak famous lagi. Kita dah buat YouTube lama ya. Tahun 2016 lagi. Tiba-tiba. Lama. Sejak BKP, tiba-tiba ramai nak jadi YouTubers. Korang rasa macam mana? Aku tahu ke pasal YouTubers ni? Itulah, aku sebenarnya banyak yang tiba-tiba dia jadi live. Dia live bukan dekat Instagram je, dia dekat Facebook, dekat YouTube. Macam join lah ni. So aku macam pelik, asal semua nak streaming ni ada benda ke? Ya, kita orang baru-baru ni share webcam. Kita orang memang main game. So game ni dah lama kita buat streaming. Tiba-tiba webcam habis, major komputer Peter kat IKEA RM99 tu habis. Ada meja, kaki tak ada. Kaki meja tu kayu dia papan je tau. Lepas tu apa lagi habis? Lighting habis, monitor pun habis. Tiba-tiba macam what? Ramai gila orang beli. Kata rakyat Malaysia ni macam B40 tapi belanja dia lebih. Tak tahulah. So kau rasa BPN, oh dapat BPN. Rakyat Malaysia dia akan jadi B40 when it come to BPN. Tengok kesian Izzah. Kau macam Kia tu yang dapat. Iyalah, aku macam Kia. Dia dapat macam voucher buku. Dapat macam buku kena gelap Izzah. So ni macam buku BPN banyak dia orang dapat. Berapa kau dapat? Kita pun dapat sekali. Kita tengok setup pizza dia pun kan bahagak. Itulah tengok mikrofon dia tergantung-gantung. Itu mic ke sini je. Saya tak kepak lah dia punya apa tu Apple tadi. So macam mana? Kau rasa kenapa kau nak jadi YouTube? Kau nak jadi nak duit ke nak buat konten sebenarnya? Aku pun tak faham kak. Cakap Khairul. Bagi akulah. Bagi aku sebab kita PKP ni memang banyak masa weh. So macam anak-anak muda yang tidak belajar, tidak bekerja. Hang rasa nak buat apa? Tama-tama lelaki. Aku yang akan dia tengah saja. Lelaki muda ke? Muda lah juga. So, aku rasa bagus lah benda tu. Untuk budak-budak muda ni daripada kan tak boleh keluar daripada merepit ke, buang masa ke, lepak kat mall ke, habis beli pun habis duit. B40 tu guna VPN, hang beli, set up main game. Kalau nasib hang baik, hang boleh jangan pendapatan lah sikit kan. Bayar dalam US dollar bang. YouTube, Facebook, dapat store. Itu je. Macam aku okey je nak tak semua dari YouTube. Tapi macam entahlah, aku kau rasa macam mana? Aku macam entahlah, aku tak tahu dekat apa. Tapi sabar jap. Okey. Apa ulasan kau? Tapi okey, kau sambung tapi memang semua orang boleh jadi YouTuber, semua boleh jadi streamer, semua boleh jadi ni. Tapi jangan terlupa satu lah, bagi akulah. Kau nak ambil poin aku?
Tak, tak jadi point. Dia ada dua. Dia ada dua. Dia nak dia nak kejar duit ke nak kejar income? Aku tak faham. Siapa yang guess, siapa yang kejar... host? Aku tak tahu. Okey, okey, okey. Okey, bersama bersama teman-teman saya. Ulaslah, ulas. Ulaslah, ulas. Faham ya? Aku mai aku kita patut senyum je aku kat mai. Aku senyum je. Aku nak membangkang benda ni. Aku tak suka isu ni. Okey. Bukan tak sukalah. Aku tak berapa nak minat dengan isu ni sebab isu ni isu ni pula. Benda ni sekarang tengah macam jadi trending nak mampus. Aku tak tahu kenapa. Jadi tiba-tiba jadi semua orang nak jadi influencer, tiba-tiba semua orang nak jadi YouTuber. Sebab diorang rasa yang bila aku buka YouTube, aku akan dapat duit. Duit aku banyak. Aku nak jadi famous. Itu diorang punya mentality tu, diorang punya mindset, diorang punya niat dalam hati tu dah tak betul dah. Kita buka YouTube ni, kita nak something macam original content, kau tahu tak? Kita nak nak cari original content tu, kau tahu tak? Beruban kepala. Sebab tak tahu macam mana nak dapatkan original content tu. And yang YouTubers-YouTubers yang baru nak up, yang baru tiba-tiba je up video aku buat YouTube, macam tu kan. Diorang sebenarnya diorang bukannya buat, diorang bukan buat content baru. Even though benda tu vlog diorang, diorang cakap kan, this is just my vlog, this is my routine, this is I'm showing my routine ke apa benda jadah. But benda tu aku rasa benda tu tak original sebab benda tu memang dah lama. Dah ramai sangat dari orang dulu buat. Dari dulu lagi. So dari YouTubers. Suara kalau sudah tak apa. Betul. Baiklah. So benda tu jadi macam tak best lah sebab kita simple production 4 tahun kot kita, daripada 2016 tu kita cari original content kita struggle gila kot nak dapatkan subscribers, nak dapatkan viewers. Tiba-tiba saingan kita tu yang kita rasa macam dengan video quality yang macam nak comparekan dengan kita. So benda tu aku rasa macam tak adil lah untuk kita. Cuma kita ni ke arah bad luck sikit lah sebab kita tak famous. Kalau tu kita dah sayang-sayang tinggal studio, dah sayang-sayang dengan yang lain-lain. ML sorry studio. Guys, kucing aku guys. Love you. Love you. Nama masuk podcast juga ke si Oye ni. Original content kita ni. Betul tak? Kesan kat. Wait, podcast record tak pernah orang buat podcast. Entah, okay. Aku rasa, aku tak tahulah. Okay, aku jujur lah, aku tak tahulah kalau ada mana-mana company atau persatuan atau community lain yang buat podcast guna Discord ni. Sebab biasa aku nampak orang guna dekat Zoom. Or Google Hangout. So, itulah. So itu ulasan Tora tadi mengenai semua nak jadi YouTubers. So, Tarul. Ya. Yeah. So, macam mana? Aku ni belum lagi. Okay. Tiba setuju ke tak? Okey. Okey. Ni. Ya jelah. Ya tak, yang member bawah ni cari lipas. Tak buat lipas. Ya dia lipas. Oh lipas. Lipas. Kita lipas tadi. Lipas. So, kalau nampak dia. Okey. Betullah. Macam kita ni. Ayahlah tunjuk kat sini ni lipas. Haram. Okey macam beli equipment. Penat beli apa? Penat cari konten, penat editing. Tapi mungkin kalau macam aku daripada simple production sendiri pun aku rasa aku kecewa sikit lah. Aku tak tahu sebab ada orang kata konten kita okey, ada orang kata konten kita biasa ke, tak tahu lah. Tapi banyak viewers daripada datang daripada Simple Jam apa semua. So Simple Jam ni pun kita buat cover lagu anime Jepun dalam bahasa Melayu, dapat sambutan, dapat viewer. Tapi sejak akhir ni maybe orang Malaysia berminat kepada something kot, ataupun kita ada silap konten ke, korang boleh je komen kat bawah tu. So macam Anan, macam mana Anan? Kalau Okey je. Dia sedang janji kau beli barang tak guna duit aku. Oh, okay, beli equipment. Mak bawa dah penyam. So, Pizza macam mana? Pizza mula lagi. Pizza pula. Tak apa-apa. Tapi nak tambah sikit kalau famous tu, jangan lupa promote Simple Production. Okay. Oh, sudah. Jangan. Pizza dah cakap apa? Cakap lah. Pizza Hut. Jadi bagi 300 tu pai. Biar cakap. Okay, aku nak bagi tahu. Pakai YouTube. Oh, YouTube apa dia? Okey. Ni
aku bagi aku kalau aku nak tengok YouTube, aku nak buat tiga benda. Satu research, satu bagus lah content dari satu. Betul-betul. Yang buat tesis ni. Tadi reason lah. Dua lah. Kalau ada orang kat luar sana yang nak tengok apa-apa ke, yang nak tengok apa-apa, tak kisah apa-apa. Kau gelah Anan. Kalau tengok, ni kalau orang yang tengok pelik-pelik ni. Oh, benda-benda pelik yes. Macam tengok anime lah. Kalau budak kecil tengok anime. Okay Dan. Jangan lupa, dia history. Alamak. Wow. Apa? Tak faham tu. Tak, dia cakap macam ni. Kadang-kadang orang datang kat YouTube ni, dia tengok benda. Tengoklah, saya pergi kat bawah tu turun. No reason, benda no reason. Orang suka tengok benda pelik-pelik. Dia tak suka macam benda bodoh. Dia suka tengok macam benda ilmiah ni. Even US pun dia suka tengok konten yang bodoh-bodoh. Sama je dua-dua. US ke mana-mana, Western ke, dia pun suka dua benda lah. Kita ada dua mentality. Benda bagus, benda tak bagus. Itu pendapat akulah. So yang lain ada pendapat lain lagi. Akmal moderator. Bagi aku konten tak bagus ni, tak payah aku diviralkan. Macam Bagi Akadu yang bila kalau Akadu cakap bergaduh-bergaduh ni kan. Benda-benda macam tu suka pada pijak kucing lah, bunuh kucing lah. Bagi aku salah admin tu. Macam admin YouTube ataupun admin Instagram kan. Dia cakap, oh ni kes apa ni, kes apa. Macam hangatkan lagi benda tu. Tetapi admin sendiri suka benda-benda macam tu. Jangan salahkan admin. Benda tu yang viral sendiri. So admin tu ambil lah konten tu. Dia ambil konten pun daripada mana? Daripada orang lain punya konten. Nak traffic ni. Nak like, nak share, nak view. Nak traffic. Guys. Ya. Kau tahu tak? Aku kan ada macam tiba-tiba lalu kat timeline aku. Lepas tu dia cakap pasal contoh resume lah kan. So dia kata kalau nak template ni, email dia, DM dia bagi email. So aku pun DM lah, dia bagi aku punya email. Dia tu minta duit. Bila dia kan, dia tak minta duit tau. Dia minta aku follow dia. Entah aku tak kisah, dekat Twitter. Okay. Lepas tu dia kata harap awak okay dengan konten saya dekat Twitter ni. Weh, Twitter ada konten? Oh tak ada. Kau tak rasa ke Twitter tu? Dia dah jadi macam tak masuk aku. Dia dah tak ada fun. Twitter tu tempat untuk kita macam hari ni I buat macam ni. Tiba-tiba dia nak jadikan Twitter tu sebagai tempat yang untuk dia nak mengekspreskan dia punya konten-konten tu semua. Padahal dia boleh pergi kat LinkedIn tu ke? Dia macam salah media sosial lah maksud aku. Salah platform. Sorry. Oh my god. Okay, tak ada batu. Aku malah ada ni kena cakap. Salah platform. Macam mana tu guys? Host, panel. Aku rasa yang tu kena tanya Anik. Itulah. Kena tanya Anik sebenarnya. Tapi dia busy. So, aku ikut kenapa aku je lah. Yang Twitter ni aku tengok mostly dia punya crowd. Sekarang crowd dia lain tu. Aku ada sembang juga dengan dia. Dia kata crowd dulu tak sama macam sekarang. Yang sekarang ni dia suka macam mana? Dia suka bash. Benda bodoh. Bukan bash, dia macam orang cantik buat benda bodoh dan orang suka. Tak, itu pun satu lagi. Itu macam beauty has its own apa nama dia? Beauty has privilege, betul. Girl with beauty has own privilege. Okay. Kenapa dia kata so aku ni tak cukup cantik ke untuk diviralkan? Boleh cuba. Kenapa dia kata Pepsi kat situ? Jap. Kenapa dia kata Pepsi kat situ? Iza, buat apa tu? Tolong amat. Tak, sekarang tu kita faham. Even umur kita dengan umur dia lain. Yeah. Kita kena menyelami umur-umur kanak-kanak. Mengajar. Izzat tengok buat DIY ke? DIY mic ke? Ah, so DIY mic ke?
So macam orang macam Izan ni maybe dia suka tengok YouTube content DIY DIY. Kau macam tengah siap untuk jenis of my Raido. Cuba nak tengok history YouTube. Eh jangan jangan. Jangan jangan share, jangan share. Adik lah. Alright, so cintulah tu sama aja. Okay. Tengok kau mawak ke saya? Alright, kita bercakap pasal YouTube. Kita boleh tengok pada TikTok sekarang. Diorang jadi robot lagi guys. Oh, wow, aku jadi tak faham. Aku jadi tak faham. Okey, Pak. Okey, aku sendiri ada apps TikTok. Aku jadi tak faham tiba-tiba aku pun share video TikTok dekat Twitter dengan story. Aku macam aku pun kadang-kadang, kenapa aku buat macam tu lah? Kenapa aku share? Padahal TikTok. Dia tengok dekat TikTok kan gigih share buat apa? Tak ada sebab ni, aku tak tahulah sebab apa tapi aku rasa korang jawapan kot. TikTok ni konten dia, konten beza lah dengan Western. Okay, macam biasa aku cakap, dia ada dua mentality. Dekat mana-mana pun, dekat mana-mana social media platform pun. Ada mentality bottom paid, yang suka joget-joget, yang tak apa-apa, satu ada ada satu side adalah creative side lah. Diorang buat DIY ke apa ke. So korang rasa macam mana? TikTok ni patut ke orang nak tak macam nak kena bash TikTok lah apalah. Okay, bagi aku personally kalau TikTok ni sebenarnya dia okay kalau content tu kena dengan tempat. Bukan content yang macam nak bergelek-gelek. Tapi kalau macam bergelek tu kena pada cara okay lah. Macam contohnya orang buat macam hari tu kan ada viral orang buat Zaplin. Yang tu boleh diterima. Kalau konten rempit yang gelek rempit tu, kau faham tak? Aku bukan nak salahkan golongan rempit tapi orang dah highlight cakap orang dah gelap benda tu as rempit. Kau faham kan maksud aku? Allah hilang pula kat depan. Pantang. Alright, Tora. Menari. Tiba. Oh, dah ada. Apa video TikTok ya? Ini contoh TikTok rempit. Tadi korang semua suara robot. Okay, diorang dah sambung suara robot. So kita main lagi. Dia punya internet problem. Lepas tu dia salahkan kita tuan robot. Aku jadi macam robot. Apa? Okay tak angkat tangan. Internet okay angkat tangan. Dan aku sekarang tengah tak tahu apa benda yang aku tengah bercakap. So aku just bercakap dengan korang. Tora. Angkat tangan. Angkat tangan. Bunga palsu, of course. Angkat tangan. Okay. Dia ada connection problem internet. Alright, Carol. Channel TikTok tu. Tuan bunga. Bagi dia cakap aku kuntuan bunga dia, putih, TikTok ni untuk entertainment lah. Tapi kalau hang sebagai orang Melayu Islam melambangkan kesucian. Tengok malu TikTok gelek-gelek ke. Hang macam ketiga hang joy body kan. Rasa malu bila macam hang dah besar sikit kan. Hang try tengok balik tengok. Ya Tora, ya Tora. Tak apa, aku mute dia so aku boleh dapat aku capture voice kau. Okay. Dia bukan aku lah. Aku nak cakap. Tora, kau okay ke tangan? Yang keras tu. Keras tu. Dia kena pada mesti. Aku tengok Izzah tak tergelak dia tadi. Okay, Izzah ada apa-apa cakap pasal TikTok ni? Macam-macam-macam. Aku tak ada. Tak ada lagi. Orang putih ni. Depo. Kadang-kadang spontan pun. Best kan tau. Macam rekam gitu kan. Contohnya gambar kucing ke, kucing gaduh. Saya terakam, tiba-tiba jadi best. Itu adalah satu entertainment yang menarik lah daripada aku. So dekat Malaysia ni, benda-benda yang spontan dekat TikTok belum ada. Kebanyakan yang Malaysia ni, tiru balik lah apa yang ada. Macam mana? Dia tambah bunga. Budak 46 lah, slow-mo tu. Benda tu dah lama, dah lapuk dah. Budak 46 tu, budak yang aku share di Twitter ke? Budak. Yang aku share? Budak 46 tu yang makan. Yang YouTube dia lah. Itu pun satu masalah tu. Dia okey. Dia okey, dia jadi diri dia kan tau. Kan jadi robot lagi tu. Cuma kalau lama-lama hang buat slow-mo tu, tak best lah juga. Buatlah benda satu yang new. Oh, coki-coki. Coki lain. Budak coki tu siapa pula? Itu dia. Dia je yang kena buat slow-mo. Coki dengan geng 46 lah. Aku rasa geng 46 lah. Geng 46. Dia ada personality dia ada cara dia sendiri tau, konten dia. So dia buat slow-mo tu, bagi aku okey. Cuma... Okey, jom! Izzah tahu ke pasal budak 46 ni? Izzah tahu ke pasal budak 46? Hai!
Hai, siap. Adam. Desta, Desta. Orang ni, aku rasa dia ada konten dari apa ni. Ya, orang ada konten dalam pause. Slow mo. Tengok, bunga dia dah jadi anti-anting lah. Oh. Aku dah dengar suara korang. Okay, tapi dia stuck tu. Kai, lama gila aku nak tunggu korang. Okay, kita buat tadi. Kita dengar, kita nampak tak? Tadi kita buat slow mo. Korang gimana? Okay, okay, semua stuck, semua stuck. Kenapa korang semua hilang tadi? Oh my god. Deng, deng, pasu tu mahal, deng. Dia cakap dengan Dan. Okay, Dan, pizza Dan. Ya. Yeah. Cantik pula aku rasa. Cakap. Macam mana TikTok? Hang seronok lah dia TikTok. Hang layan konten TikTok ni. First kali, kita akan sambung main benda lain pula. TikTok apabila ada hidup aku, dia punca kakak aku jadi pelik. Kenapa doh? Kenapa doh? Kenapa? Kenapa? Sampai sepenuh. Macam pakai embrol kan? Dua tahun aku nampak kakak aku pakai TikTok. Kerja je gelik je. Aku tak salahkan TikTok. Tak boleh buat IG je. Boleh share kau TikTok kakak tak? Betul lah. Apa ini kakak tu? Kami terima. Kalau share kami terima TikTok ni. 16. Oh, oh model lah. Lagi pantul lah. Dia macam yang Tora dengar tak Tora? Tapi betul lah. Tapi sekolah sekarang kau main TikTok. So aku pun orang tua macam kita orang tak main TikTok. Okay, okay, aku tahu lah certain benda TikTok ni. Tapi macam bagi aku lah konten-konten ni pun YouTube ke TikTok ke semua bergantung kepada viewer yang tak. Aku kadang-kadang tak faham juga orang yang suka viralkan orang-orang bodoh ni. Lepas tu dia orang maki sendiri. Dia orang viralkan, dia orang maki sendiri. Sebenarnya dia buat TikTok nampak macam dia cantik. Pada pakai filter. Dia tak cantik. Kau tahu tak cantik ni kita boleh buat lagi satu segmen, satu episod untuk podcast kita. Ya, cantik. Nanti kita akan bincang pasal cantik je. Cantik, cantik, putus, cemburu, kahwin, semua boleh cerita. Wow. Masalah curang, orang curang, masalah curang, curang, curang. Nanti kita akan jemput lah. Nanti kita tak bertanya. Nanti kita akan jemput kawin 5K 20 orang. Curang, 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 curang. Okey. Dah lambat, lambat. Alah. Okey, okey, okay. Kita nak melompat, melompat tesis seterusnya untuk podcast. Adalah mengenai gantung tak ada tadi di bunuh diri. Alright. Okay, okay. Ini adalah isu semasa juga. Okay. Kita cerita pasal isu. Oh, RM5,000 ringgit untuk 20 orang kahwin. Ada. Oh. Ada nampak posting dekat Twitter. RM5,000 untuk 20 orang kahwin. 20 orang. Bukan 20 orang tetamu. Yang ni dekat mana ni? Ada kau share Twitter tu, tweet tu. Kata boleh. Dia kata dia kahwin tu ke? Tak 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 tak, dia kata RM5,000 je dah boleh kahwin. Okey okey, aku macam cakap, aku macam cakap. MCO ni. Wedding plan RM5,000. Ada satu tweet tu dia kata apa, okey sekarang ni nak kahwin senang apa, inilah masanya sebab perlukan RM5,000 sebab tetamu sekarang boleh 20 orang, dalam 20 orang je lah macam tu tetamu dia. Wah, betul juga. Oh, yang tu ada nampak. Alright, pizza nak kahwin lah. RM5,000, apa si MCO tu kan? Daripada wedding planner tu okey lah. Lepas tu macam sebelum ni pun orang like nak queue kan buat majlis besar-besar. Sekarang ni ambil paling RM1,000 je. Kenapa tak nak buat lah gede-gede saya nak kahwin ni kan? Ambil kahwin. Aku sokong. Sokong. Siapa nak kahwin? Nak kahwin, Kai? Tak ada pula orang nak kahwin. Dia gede sangat lagi tu nak main. Perempuan letak mahal lah itu lah ini. Sekarang ni nak kahwin lah, nak kahwin kan? Ambil. Okay, Biza macam. Biza ada plan ni nak kahwin? Lepas belajar. Lepas belajar ada plan nak kahwin. Kau suruh kakak kau stop main TikTok dulu. Selagi dia tak stop, kau tak boleh kahwin. Tak apa, pun dia ada ke tangan aku. Oh, bagus ni adik. Bagus lah adik. Go. Alright, untuk okay. Wow. Yang bertanggungjawab macam ni lah. Sebab kau lelaki,
apa yang adik-adik kau kakak, buat, apa kakak, yang kau buat, especially perempuan buat lelaki yang kau tanggung, faham? Okay. K-pop. Alamak, K-pop. K-pop jangan sentuh. Ini bayi, K-pop jangan sentuh. K-pop ke K-drama ke jangan sentuh. K-pop. Okay, pak. Ada Ami, jangan sentuh. Dia ada Ami, nanti kita mati. Nanti kita mati habis YouTube kita tu terus tutup. Cik orang punya Ami dah berapa ribu. Hei, Tora hilang. Tora hilang. Tora mute. Alright, okay, kita kita menuju ke topik seterusnya adalah mengenai RMO dan ramai yang mengaku. So ini ada lagi RMO, restricted okay. Malaysia order. Eh, movement order. This is a movement okay. order. Ya, ya, okay. Alright, PKPB menganggu. Sekarang ada topik ni. So, saya pula aku sendiri ada majority dan aku pun terrified lah dengan sejak Tora stuck. Tora. Kamu teruskan. Okay, pasal ni lah, tak tahulah efek dengan yang study sekali. So ramai yang makin mengganggu. Aku baca kat Twitter pun ramai, banyak company buat unpaid leave apa semua. So apa pendapat korang macam ni? Aku pun menghadapi juga tengah mencari kerja masa RMO. So Corona ni ada baik ada buruk lah. These two cameras front of me, I don't know which one to look. Betul. And then they all silent. Jom. I don't know where. And I'm like Tora. Hi Tora. Tora Kairos voice like oh. If you hear our voice, it's of my internet connection. Raise your hands. Tora, raise your hand. No? You raise me up. Dengar. Very so maksudnya okey kita cakap seorang-seorang. Okey maksudnya punya suara macam maksudnya internet Tora problem lah sebab aku kita orang nampak kau semua okey. I cannot clearly hear your voice. It doesn't mean that I can't hear you. It's okay. We are using sign language. Cakap apa? Nak kan tulis tak? Jom. Aku mah gelap. Pizza gelap, Khairul pun gelap. Eh, bila gelap? Dah lambat tu. Itu dah macam 5 minit yang lalu. Dia buat apa? Oh, ye, aku buat sign tu lama dah. Weh, bapak lah. Okay. Jom. Tak nampak lah. Nampak. Bagi besar sikit. Jom. Bagi font besar sikit. Pak Jamal, teruskan lah Jamal. Okay, kita sekarang ni. Dia freeze kan? Dia pergi ni. Okay. Untuk sayang meluat. Wow. Sayang meluat. Nampaknya kita ada isu rumah tangga di sini. Sayang meluat. Wow. Okay, inilah isu dia. Apa tu? I love you. I love you. Wah. Datang mati dia. Oh, hebat ni. Macam ni. Ini satu tweet je. Ini B. Oh, babi. I love you banyak kau. Sebab satu pokat. Sign language macam ni. Adapt life. Hello? Tu dah buat apa? Cepat. Okay. Alright. Sekarang ni. I love you guys. Sekarang ni kita tengah cerita pasal ni. Kita orang cerita pasal menganggur. Okay. RMO ni. So beberapa ramai member dan yang terjejas pasal ni lah. Ini company problem lah. Apalah. Unpaid leave lah. So apa pandangan korang mengenai ni lah? Ya. Susah juga lah. Kita ada yang nak bayar sewa. Ada yang nak apa bekerja untuk nyara hidup kan. Yang susah tu makin susah lah MCO ni. Tapi kita harapkan bantuan berterusan lah. Kai gagap. Walaupun hanya PKB tapi tak semua yang apa? Tak semua yang dapat kerja balik. Nampak gaya ni kai jadi gagap sekarang. Macam gunting rambut kan. Aku bawa gunting rambut lah. Tahu lah kenapa apa? Berapa? RM20? RM20. Ha? Wow. RM20. Itulah aku pun kerja juga. Aku pun gunting RM20 lah. Tapi tak apalah. Hal ni. Kesianan sebab risiko kalau kena, kalau polis mai, memang depa akan bayar
1000 risiko tu untuk gunting rambut tu tinggi. Ha, so depa terpaksa juga bekerja walau macam mana pun. Aku rasa untuk peluang untuk mencari kerja kan. Contoh kerja yang macam mana? Kilang-kilang ke, risiko kena corona tu ada. Kan? Itu yang kesian juga lah tu. Bagi aku macam time-time macam ni, kita kerjalah freelance. Masa-masa macam kerja freelance ni okey lah time-time PKP. Aku rasa kau teruskan menjadi streamer, jadi aku YouTuber. Bagi aku, aku tanya moderator, tanya Akmal, Akmal macam mana? Akmal? Kenapa? Kau rasa time-time macam ni jadi YouTuber, jadi streamer. Sebab tu lah ramai nak jadi YouTuber. Ramai nak jadi YouTuber. Aku rasa sebab tu juga sebab puncak lah. Lagi satu itulah apa disebabkan sekarang ramai yang work from home. So semualah pergi membeli benda webcam atau benda lah semua. Lepas tu macam alang-alang lah aku duduk rumah ni. Lepas tu macam yelah korang tipu lah kan. Kalau kerja, kalau tak ada, kalau dekat office kalau tak ada kerja kan, macam oh ada bos, ada bos. Terus macam kita minum je, kita macam acah-acah buat kerja. Tapi kalau kat rumah ni kau tak ada kerja, baik kita streaming, baik kita YouTube. Ha, itulah sebab itulah makin ramai. Ha, itulah. Aku rasa baik Tora cakap dulu lah. Aku takut dia. Aku ingat lagi masa aku study. Aku tak ingat kelas lecturer mana, tapi dia pernah cakap satu hari nanti maybe tahun 2020 ataupun 2021 dan ke atas, Malaysia akan buat kelas online. I mean like Malaysia takkan ada universiti, universiti semua tutup, kelas semua online. And now it's different right now. Tapi kesian lah. Even sebab COVID, aku tak ingat lecturer mana cakap. Aku rasa Cik Ilyas tak salah aku. Masa tu kelas entrepreneur. Dia cakap satu hari nanti Malaysia ni takkan ada kelas lah. Semua sekolah akan tutup. Sebab semua orang dah guna wifi, dah ada kelas online. Benda-benda benda-benda yang pergi kelas ni, yang apa hard copy semua takkan ada dah lepas ni. Tapi tu lah. Dan sekarang apa yang punya point kan, yes, it happen right now walaupun benda tu disebabkan oleh COVID. Saya ikut online kelas. Tu jaman tak pergi kelas kan? Nak bangun. Macam mana? Okay. Visa macam mana? Kena mengenai dengan konspirasi COVID ke? Siapa? Mana? Amerika? Betul lah. Konspirasi COVID dia kata. Siapa konspirasi COVID ni? Hanan. Aku rasa dia daripada Wuhan lah. Walau aku kenal dia. Konspirasi ni minggu depan lah. Minggu depan ini. Lah. Ini kita boleh bincang. But I know something. Cek, fishy, gila lah. Alright, tak apa. Kita cakap pasal hari ini kan. So, banyak efek lah. Even the new normal. The new normal bila orang tak boleh. The new norm. Oh yeah, the norma, new norm, norma. Okay, sorry guys, aku kena kat batu. The new norma, norm. So lepas ni mungkin ada kopat dia salah, lepas tu nak cut. Kita manusia sentiasa melakukan kesilapan. Tak, telanjak kata boleh. Mana boleh ditarik? Telanjak perahu boleh diundur. Telanjak kata tak boleh ditarik. Kita lantar lah. Cinta lah peribahasa dia. Lantar kau lah. Tapi benda ni akan efek banyak benda lah. Macam maybe lepas akan datang ni kita akan kena beratur. Lepas tu kita kena kita akan siasa mandi dan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Mencuci tangan dengan hand sanitizer. Apa? Kita akan kerap mencuci tangan. Lepas tu online banyak. Akan berlarutan sampai 2021 lah. Benda ni lama. Kesian. Ini yang sepenuhnya dah sama 1 tahun. Ya. Dia dah tahu ramai dah katakan lepas benda ni tak ada gap packers. Benda ni lagi tak jumpa vaksin lagi tu dia akan jadi macam ni. Betul. So, benda melama ni kan. Kerja ni kita tak boleh expect tinggi-tinggi sangat lah. Tak kesian aku ke. Lah, aku kesian kat budak sekolah dengan budak anak final year tu. Then graduation dah tak ada. Yes, and then diorang like after diorang grad, diorang nak cari kerja kat mana? Sangat-sangat susah. Mostly company banyak yang dah freeze pengambilan staff. Even intern pun yang dah freeze. So kat mana diorang nak pergi sekarang ni? Aku concern yang tu je. Jadilah YouTuber. Aku punya sebab aku tak kena unpaid leave, aku tak kena buang kerja. Itulah bersyukur. And tambahan pula company aku bagi like bantuan bantuan COVID. Even aku tak jejas pun tapi dia orang still bagi duit bantuan COVID tu. So aku macam sangat-sangat bersyukur. So siapa-siapa kat luar sana tu yang kehilangan kerja, ketabah lah.
semoga terus bersabar, insyaAllah ada rezeki lain ataupun buatlah YouTube. So maksudnya topik ni super related. Tentang macam ni kan, tentang macam ni, kerja yang okey kan, kerja lah postman. Postman kenapa postman? Kenapa postman? Eh, hey, penghantaran jangan cakap lah weh. Banyak weh, banyak sekarang. Haa, banyak. Postman, diorang underpaid. That's the problem, masalah Malaysia sekarang. Underpaid sangat banyak. Even ada peluang pekerjaan pun tapi still underpaid. So what's the point kalau kau ada banyak skill? That's why lah orang tukar profession jadi YouTuber. Buat konten apa-apa, sebab apa? Sebab underpaid lah. Aku rasa kalau kita bagi gaji yang sepatutnya, especially kalau for those yang ada quality, ada qualification, kita akan gaji yang sepatutnya, takkan ada isu underpaid langsung. Tak kisahlah, okay, kau kerja postman, tapi kalau kerja kau tu dah macam orang yang bayar 5-6K, eh apa aku cakap ni, bukan kerja kau tu yang aku macam orang buat. Aku tak tahu kerja kau tu yang macam orang bergaji 5-6 ribu. Itu aku dah cakap kan. Gaji tinggi. Tak ada yang terbalik. Faham tak seorang? Ke tak sanggup lagi? Aku tak boleh explain dalam subtitle. Aku okay je dengan kau. Tiba-tiba okay. Dengar ke tak? Sumpah lah ada subtitle lah. Tak ada. Gila. Gila aku datang subtitle sampai ujung sampai habis ni. Ya Allah. Aku pun taubat. Akhir gila. Eh Izzat dah cakap Izzat. Izzat macam mana? Haa Izzat. Nizam dia tak tahu lagi apa tu underpaid sebab maybe tahu lah dia research. Dia tahu. Ayah ke? Saya cuba tanya. Apa? Underpaid. What's your point tentang pekerjaan underpaid? Apa mic dia macam mic DJ tu? Memang streamer, dia kan streamer. Streamer. Yo, what's up yo? Hari ni kita bersama dengan Hanan. Tiba. Torat, pindah dulu. Izzah, macam mana? Izzah, macam mana? Kau punya view? View okay tak? Pasal ni lah. Dia pendapat lah tentang orang yang bekerja tapi dia underpaid. Dia kena buat kerja macam orang yang bekerja 5-6 ribu. Actually kau faham ke tak kita punya soalan? Faham kot. Bagi dia cakap dulu. Bagi dia cakap. Aku tahu kalau pasal kerja, aku nak macam dia punya gaji tu equal dengan kerja yang kita buat. Betul. Kita aku setuju. Kalau macam contoh jadi streamer. Jadi isteri setuju aku. Streamer. Kita tak kisah apa-apa duit. Kita, kalau aku kisah pasal orang tu happy tengok. Happy? Tak, maksudnya masa kerja kalau tu orang dia kerja seronok. Kita boleh buat punca. Kalau kita buat diorang happy, kemungkinan diorang akan donate duit kat kita. Gelak Anan. Kita buat sekarang ni. Alright, okay. Macam tahun lepas aku buat donation charity. Wow. Tak banyak orang tengok. Dulu masa tu aku famous sikit tapi sekarang dah tak. Tak apa. Sebab dia kami Alchair dia jadi pocong. Dia jadi pocong. Aku memang tak suka jadi famous. Faham. Tapi so, sebab tu lah. Kita nak famous. Adalah kita nak exposure je. Lagi banyak orang tahu, lagi kemungkinan ada lah haters. Ya, betul. Oh, alah. Even simple pun ada haters. Ni kau tanyalah si Tora ke ni siapa yang pernah kena kecam. Okay, Tora. Tora, macam mana? Ya. Oh, kan jadi robot, kan jadi robot. Jadi robot. Tora macam mana pendapat? Tak. Kai. Bukan. Okay, macam mana Tora? Kita isu apa yang sekarang? kita ni isu menganggur kerja. Macam mana pendapat? Lepas tadi tiba-tiba masuk part underpaid. Isu menganggur, tapi pasal underpaid. So jadi macam macam tu. Tak apa. So kalau yang part bukan dia jadi masuk part underpaid tu. Aku tak suka. Astaga. Dah ada sangkut weh. Akmal okey tak tu? Kita faham. Okey, kau saja buat apa Rizan ni? Rizan je. Aku gerak je. Aha. Oh, okey. Betul tu. Betul tu. Tora tak dengar. Okey, faham. Ha, betul lah. Weh, aku tak cakap apa-apa lagi kau dah. Tolong cuba-cubaan satu mic. 1, 2, 3. Faham. Tolong faham.
Okay, nampaknya kita ada isu teknikal. Sekarang kita dah 51 minit. Yes, itulah. Betul. Aku tak dapat. Aku tak dapat dengar pendapat Tora. Okay. Cuma dari sikit. Ah, dengar. Okay, boleh dengar eh? Boleh. Okay, kejap aku tak nak laju. Okay, buang-buang orang sesuka hati. Tapi dalam masa yang sama, diorang kena fikir juga perut diorang. So, entahlah, aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Sebab dia based on diorang punya industri juga sebenarnya. Diam, aku nak cakap. Siapa bercakap? So, based on industri juga. So, kalau macam kau kerja kat industri travelling, industri apa lagi yang banyak kena sangkut sekarang ni, yang banyak kena ban. So yang tu memang akan dibuang kerja ke apa ke, sebab owner pun nak kena jaga perut dia orang juga. So tapi kalau yang orang yang tak ada relate dengan industri yang kena ban, tapi dia orang pun sibuk juga nak buang orang, itu aku bengang lah. Reason nak buang orang sebab duit tak cukup. Cut cost kononnya. Tapi tak, engkau patutnya bila kau dah ambil orang kerja, kau kena ada planning lah, macam ada future planning sebenarnya. Kau bukannya boleh macam ambil oh, kau nak kerja aku, ambil masuk. Mana boleh macam tu. Kau kena ada planning kau juga untuk kau preparation of your cash flow. And lagi satu, rasa deep lah dengan simple. And lagi satu, instead of buang orang ni, aku company aku sekarang ni dia hutang dengan aku gaji setiap bulan 30%. So tunggu cash flow okay, baru dia orang akan bayar balik 30% tu. Dia orang akan bayar balik. So sekarang ni dia orang tengah hutang aku benda-benda macam tu. Tapi elok lah sebab dia orang tak buang kerja. So at least aku still ada income macam tu. Konsep dia tu antara buang dengan reduce. Alright. Aku tak pastilah sama ada company-company. Aku pun baru tu fikir kan. Even dalam simple, macam kita patutnya, bagi pendapat aku lah, diorang kena ada dua duit macam mana, backup lah, emergency lah. Yeah, emergency. Satu macam contoh lah, satu untuk pandemik, penyakit apa semua, satu lagi untuk bencana alam. Sebab dua benda ni dua benda yang berbeza. So rasanya benda diorang macam kena ada contingency punya duit lah. So diorang boleh planning dalam, maybe boleh agak 6 bulan 8 bulan sebab benda ni berlarutan. So macam mana nak survive, pendapat aku lah. Makmal? Pendapat aku pun telah patut diorang kena ada account yang lebih untuk supaya diorang separate duit income, diorang punya income profit tu. So diorang kena bahagi, okay ni untuk ni, untuk medical ke, in case sekarang yang medical apa, kalau tak salah aku, kalau nak test COVID, kalau kena dari ni, kena ni kena bayar kan, company yang kena bayar kan, company kena bayar, tak tahu berapa. Itulah, so kena adalah benda-benda macam tu, so dapat tak adalah kita terkesan sangat. So kalau macam dah sikit sangat cash flow dah ni, boleh buat yang macam tu lah, kurangkan hutang dulu ke macam tu kan. Itu lagi better daripada buang kerja, kesian lah kan. Dekat ni kan, nak cari kerja sekarang pun bukannya senang. Tapi aku rasa maybe majikan dia orang buang sebab dia orang kena bayar like ada pilihan lain, contohnya sewa company. Yang tu sebenarnya lagi penting daripada kau nak bayar, bukan aku nak penting adik apa. Sewa, nak bayar sewa company tu lagi penting daripada kau nak bayar gaji pekerja. Kalau kau tak boleh bayar sewa kau punya syarikat, on the spot kau kena halau. Mana kau nak pergi? Sewa syarikat pula bukannya RM2,000-RM3,000. Memang makan RM10,000. Betul. Yang tu yang lagi penting lah. Bill lagi, wifi kat situ. Sebab then, macam kita kan setengah kan, ada yang orang cakap apa tu, kau ada partnership tu. Cost lah maksudnya. Yang partnership lain tu, yang tu pun sebenarnya ada duit-duit yang masuk. Yang bukan masuk, duit yang dia orang kena keluarkan untuk dia orang punya partnership. Aku tak tahulah istilah apa yang dia orang guna, tapi yang tu sebenarnya lagi penting daripada dia nak kena kick one pekerja instead of dia nak losing another dia punya partnership tu. Itulah aku punya point lah. Mungkin orang cakap company tu pentingkan diri, tapi sebenarnya dia pun sebenarnya berkorban juga. Dia terpaksa, bukan dia sengaja nak buang. Unless kalau kau punya company tu betul-betul besar dan tiba-tiba kau buang, sedangkan kau tak jejas langsung, itu memang bodoh lah nama dia. Especially kalau marketing yang macam
Anak tersekat kan? Okay. Tengok. Sebab ada recording okay, dia pasal semua. Aku okay, aku okay. Aku punya wifi. Aku okay. Senyai. Aku okay. Ada okay dah. Aku okay. Sebab okay. Okay. Alright. Okay. Untuk topik yang terakhir. So semua dapat cakap pasal okay. Ambo Cairo. Seronoknya memang pun. Cepat. Okay. Okay. Lah. Dia mesti nak main game tu. Sabarlah. Alright. Aku tahu. Adalah cadangan biar apa buat podcast ni. Ah, duit. Okay, untuk dengar tu orang cakap apa. Cakap apa? Tu lah, tak dengar. Alright, untuk ush, gila dia terbuka LCD dia. Alright, untuk topik terakhir adalah pasal mi Melayu. Mi Melayu buat kata ikan tu lelah. So, semua benda topik kita ni berkaitan ya. Dan meme juga meme yang paling best lah. Aku rasa meme yang aku jumpa paling best dekat Twitter meme. Adalah Emma Stone punya tu. Kita ada Emma Stone, Emma Guardian, Emma 7-Eleven dengan bukan Emma Watson ke? Alah betul lah, betul salah. Okay. Sorry. Emma Watson, Emma. So kau share sikit lah the best meme of 2020. So macam ya, aku suka tak, aku tak pandai buat meme. Alah meme. Memelayu lah, memelayu. Ya, busy buat lah. Busy buat live, serius lah? Serius lah? Tak ada. Penipu. Okay, aku punya. Okay, semua orang bagilah pendapat. Kau punya meme the best lah. Cakap ni. Tapi yang aku pernah jumpa ni lah yang Emma Watson, Emma Guardian dengan mahalnya lah sekali tu. Aku rasa terhibur. Sampai sekarang aku rasa terhibur. So, macam mana? Emma apa? Emma Hal ya? Emma Maimbong. Mana aku tahu lah kan? Kenapa tak buat Emma Maimbong? Alright, so Akmal apa macam mana Akmal? Akmal minat tweet yang meme macam mana? Meme. Aku memes best of 2020 lah. Sebenarnya memes itulah aku tak tahulah. Aku scroll tak minat Twitter lah. Tak banyak yang pakai memes. Aku tak tahu apa. Aku yang aku ya. Yang aku jumpa yang tu lah, yang tu bawah tentu dah ada lah. Yang tu aku jumpa lah. Lepas tu yang lain tu, aku scroll je tak ada. So macam, tak. Adalah. Aku jumpa yang tu je, Emma Watson tu. Emma Watson tu juga? Itu je. So macam Cairo? Itu je yang ni. Macam aku lah. Pasal meme? Pasal meme ni aku tak pandai lah. Tak pandai ya? So memang tak tahu apa pasal meme lah. Aku tahu stiker WhatsApp lah. Itu stiker WhatsApp. Tak ada. WhatsApp stiker. Okay, pizza je ni pizza. The best meme 2020. Aku tak kisah sangat meme ni. Oh ya, yeah. Lama atas ni. Semua dia tak kisah ni. Dia betul tak kisah ni. Tapi kalau kau tengok kat Instagram osu.memes, nanti kau jumpa satu meme lawak ni. Apa dia? Sekejap aku search. Osu.meme. Alright, osu fanpage and memes ya. Tak, osu.memes. Yang ni ke? Macam nampak pula kan? Ada gambar perempuan headphone tu. Perempuan headphone 13.4k followers. Okay, jumpa. Okay. Yang mana? Tengok bawah yang ada bentuk 2D. Salah ya. Tolah. Cari yang ada satu perempuan yang muka pelik dari satu muka serius. Dia ada tulis ni page shaming ke? Okay, aku dah tahu dah. Apa yang best adalah coffin meme. Oh yeah, coffee dance. Yang ni. Alah yang bawa keranda tu. Bodoh lah. So coffin meme. Apa tu? Tu lah paling best. Bawa keranda. Ada yang keranda coffin dance tu. Yang orang bawa apa keranda menari tu. Aku setuju yang tu sebab benda tu sangat famous. Alah coffin dance tu, coffin dance. Ya, Afrika. Yang orang Afrika yang macam diorang kena happy bila orang mati tu. Aku setuju. Apa yang nak buat? Apa? Kalau Torak tengah cakap. Betul. Okay. Wih, gila dia punya situ kak. Okay, Torak, kau punya best meme 2020. Oh, damn. Best meme. Aku pergi. Best meme kedua. Apa dia? This is my nono square. Ya, nono square pun. Kenapa aku tak fikir? Aku tengok konten Melayu. No, don't touch me there. This is my nono square. Alright, asalnya tu je lah ke. Okay, Hanan tersekat ke? 20. Alamak. Aku nak tutup tirai ni. Dah sejam lah. Ini memang dah ada bateri. Laptop dia. Apa yang kaya bagi dia laptop?
Tidak kaya dah. Dapat laptop kami ni. Tak ada, tak kaya. Tak kaya. Okay, sekarang ni semua tersekat. Kenapa ni? Jamal pun. Aku okay je ni. Okay, eh? Okay. Oh, aku kot yang tak okey. Sekejap, tunggu Anan. Okay. Tunggu Anan dulu. Jamal, sampai di sini saja. Okay. Kita orang... Sama-sama. Yang kedua. Sama-sama je. Okay, okay. Alright, okay. Podcast kita sampai... Kau tengok Jamal ni sekat ke? Aku okey. Aku okey. Aku okey. Hello. Jamal, okey. Cepatlah. Cepat. Alright. So, sampai... Okay, okay. Akmal, aku okey. Akmal, okay. So, itu saja podcast untuk hari ini. Rasa ni isu langsung macam tak best je, tapi tak apa, kita cakap je. Tapi yang lain banyak konten lagi. So, alamak, siapa pula masuk ni? Anan. Ya? Alright, okay, terima kasih. Saya dengan ini menggunakan ini dulu. Kita akan jumpa pada minggu hadapan bersama siapa? Bersama engkau lah. Bersama saya, Akmal Safwan, sebagai moderator kedua. Alright, saya Jamaluddin. Jangan lupa untuk like, comment and share video Simple Production. Dan kalau ada apa-apa nak isu, kesian Dora, dia senyum je. Apa-apa isu nak dibincangkan, korang boleh komen di bawah. Kalau korang nak jadi tetamu jemputan kita orang pun, boleh korang komen juga di bawah. Cakap saya nak join. Itu saja. Alright guys, jumpa lagi Discord. Join link Discord. Join link Discord di bawah. Bye. Thank you guys. Thank you everyone.